Sri Mulyani berdesakan duduk di lantai saat foto di nikahan Kaesang. Terdapat momen lucu saat para menteri berfoto bersama dalam tasyakuran pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang berlangsung di Pendopo Puro Mangkunegaran pada Minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022, malam. Menteri Keuangan Sri Mulyani tampak kebingungan karena tak ada tempat baginya berfoto. Ia pun langsung berdesakan dengan menteri lainnya dan duduk bagian tengah barisan depan di lantai. Mulanya sejumlah menteri Kabinet Presiden Jokowi kembali memberikan ucapan selamat dan doa restu kepada pengantin Kaesang dan Erina. Termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bahkan, ia tampak mengabadikan momen dengan kedua pengantin itu dengan swafoto. Setelah itu, para menteri berfoto bersama. Ada momen Sri Mulyani tampak bingung mencari tempat bagian untuk foto bersama. Sebenarnya ia terlihat bakal berada bagian samping. Namun, di situ Sri Mulyani menutupi yang lain. Akhirnya ia mencari tempat sendiri dengan berdesakan dengan menteri lainnya yang duduk di lantai. Bendahara negara tampak menepuk pundak Menteri Sekretaris Negara, Pratikno yang sudah duduk di lantai bagian depan tengah. Menteri Sri Mulyani langsung berdesakan mengambil tempat di depan tengah. Bahkan, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan rela berdiri sebentar untuk memberi jalan Sri Mulyani. Tampak, Sri Mulyani diapit Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan. Muldoko, meski terlihat berdesakan dan berjubel, ketiganya justru ketawa. Barisan pertama itu hanya Sri Mulyani yang perempuan duduk di bagian tengah. Para menteri pun lantas berpose dan melambaikan tangan serta menunjukkan jari finger harp atau sarang hae-yo.